Selamat pagi. Pagi. Nah, about the game tomorrow, the last game. And we know this tournament is pre-season, but we play for win. And tomorrow we want the 3 points. And we have target and we hope we can get this 3 points for this important for us. Dari pertandingan PSM yang di atas dan kemarin, apa sih analisa coach tentang PSM sekarang dan untuk Renan juga, what do you think about PSM now? We know about the team, the PSM. We have a good squad, but we ready for game tomorrow. And we think only about the win, the 3 points. This is very important for us. We know this is hard game, but we ready for play tomorrow. Kalau PSM di sesuai apa yang saya melihat, itu sebenarnya nggak beda jauh sama tim yang kemarin finish kompetisi kan, yang di tahun kemarin. Mereka masih punya poin, mereka masih punya sayap-sayap yang tajam. Mereka juga punya pemain asing yang baru, ada pemain belakang sama pemain depan, Everton. Secara taktikal mereka ada sedikit perubahan sesuai dengan tahun kemarin mereka lebih berani menguasai bola lebih lama. Karena memang cenderung ke poin. Tapi sekarang dengan pemain sayap yang lebih cepat, mereka itu main ball position tapi dengan tujuan cepat-cepat bola ke sayap kanan atau sayap kiri. Itu secara taktikal ya. Kalau secara keseluruhan, ya mereka kan lagi siap tim untuk AFC. Jadi kan pasti kan saya pikirkan mereka besok juga mau kasih yang terbaik untuk persiapan pertandingan mereka tanggal 27 kalau nggak salah ya. Tanggal 27, jadi saya pikir mereka juga berambisi untuk tetap lolos ke 8 besar.